Hei yo, saya dan ya, hari ini kita akan bahas soal yang seperti ini ya. Hitung luas segitiga jika kelilingnya sama dengan 40 ya. Di sini kita bisa menggunakan triple pitagoras untuk menentukan nilai AB-nya atau memanfaatkan ya, memanfaatkan aljabar ya dengan aljabar kita bisa menyelesaikannya. Oke, kita langsung aja bahas. Pertama, di sini diketahui kelilingnya sama dengan 40. Nah, keliling maksudnya apa sih? Kita jawab dulu. Nah keliling artinya a tambah b tambah 17 itu sama dengan 40. Panjang sisi-sisinya kalau dijumlahkan 40. Berarti dari sini kita dapat a tambah b sama dengan 20, 23 ya. Oke kita simpan a tambah b sama dengan 23. Terus kita ada teorema pitagoras ya. Teorema pitagoras ini sisi miringnya 17, berarti a kuadrat tambah b kuadrat itu sama dengan. 17 kuadrat. Kita juga dapat ini, anggap aja persamaan satu. Terus persamaan kedua ada A kuadrat tambah B kuadrat sama dengan 17 kuadrat. Berarti sama dengan 289. Nah, ini anggap aja persamaan dua. Dari dua persamaan, kita bisa mencari nilai yang kita inginkan ya, alias luasnya ya. Oke, persamaan pertama saya akan kuadratkan. Saya pakai aljabar saja. A tambah B dikuadratkan itu akan sama juga dengan 23 dikuadratkan. Nah, bentuk ini kalau dijabarkan a kuadrat tambah 2ab ditambah b kuadrat sama dengan 23 kuadrat 529. Nah, a kuadrat tambah b kuadrat nilainya udah ada nih, yaitu 289. Nah, ini bisa ditulis 289 tambah 2ab sama dengan 529. Nah, kita tinggal kurangkan aja. Jadi 2ab sama dengan berapa nih? 240 ya 240 529 kurang ini pas ya 0 ya jadi AB nya sama dengan bagi 2 120 nah sedangkan untuk luas segitiga ini luas segitiga ini kita dapatnya adalah setengah kali A kali B nah A kali B nya udah dapat 120 tinggal kita masukkan aja Iya kita dapat 60 jadi luasnya adalah 60 satuan luas Oke, ini juga bisa kalian gunakan, atau kalian bisa menebak-nebak nilai A dan B-nya masing-masing berapa baru dicari luasnya. Terserah, bebas, memilih. Oke, semoga bermanfaat. Bye bye.